mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran. Dalam upaya membantu kelancaran arus balik kendaraan setelah libur Lebaran pemudik yang mulai kembali ke daerah asalnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi memerintahkan personilnya untuk siaga di pintu keluar tol dalam kota. Untuk mencegah terjadinya penumpukan dan kepadatan kendaraan arus balik pemudik di dalam tol Tangerang Jakarta, Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana menginstruksikan personilnya untuk bersiaga di pintu keluar tol Tomang Jakarta Barat. Menunjukkan kesiapsiagaannya, Polsek Tanjung Duren telah menyiapkan pos keamanan terpadu berupa pos taktis Polsek Tanjung Duren yang berada di pintu keluar tol Tomang. Melaporkan arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 pukul 23.00 WIB, arus lalu lintas Jalan Es Batang yang mengarah dari arah Semanggi menuju ke arah Grogol ramai lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan untuk mengutamakan keselamatan dalam berlalu. Dari Jakarta, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.